Calon Presiden, Capres, nomor urut 03 Ganjar Pranowo bicara soal persiapan langkah ke Mahkamah Konstitusi, MK, bila nantinya KPU mengumumkan resmi hasil Pilpres 2024. Ganjar mengatakan saksi-saksi mulai disiapkan pihaknya, setidaknya hipotesis TSM, terstruktur, sistematif, masif, bisa kita uji betul-betul, bisa kita buktikan sekarang kerja-kerja intelektual sambil menggali data, fakta. Saksi-saksi di lapangan menjadi cerita yang penting kami kumpulkan, ucap Ganjar dalam acara Demos Festival. Omon-omon soal oposisi, di Hotel Akmani, Jakarta Pusat, Sabtu, 9 Maret 2024, soal desakan hak angket di DPR pun masih Ganjar serukan, menurutnya, pembukaan masa sidang di DPR beberapa waktu lalu yang sempat diwarnai interupsi soal itu menjadi langkah bagus. Kami selaku partai tentu saja mendorong persiapan-persiapan, menyusun naskah akademis, menyiapkan dukungan dari anggota sampai kemudian bisa masuk ke paripurna dan disahkan menjadi hak angket DPR, kata dia, sebuah proses yang cukup panjang dan saya kira nanti tidak berjalan mulus-mulus saja, tandas Ganjar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.